tertarik Halilintar bongkar alasan putus dari Chandrika Chika. Sebut dirinya sempat dibohongi dan dicurangi sang mantan. Tarik Halilintar akhirnya naik pitam. Setelah hubungannya beberapa kali diusik mantan, kini ia putuskan untuk buka suara. Seperti diketahui, video Chandrika Chika dalam sebuah acara baru-baru ini menghebohkan publik. Dalam video itu, ia mengaku terganggu dengan sikap mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Tarik Halilintar tak sepantasnya langsung membuat konten dengan Fuji di mana hubungan mereka baru saja kandas. Gak pernah mau bahas sebenarnya dari kemarin menghargai hubungan yang pernah berlalu. Tapi semakin saya diam, banyak yang menyalahgunakan diamnya saya, karena sudah mengganggu bukan hanya sekali, tulisnya, dilansir Tribun Style dari Instagram @tarikhalilintar pada Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Ia menegaskan bahwa selama dengan Chandrika Chika, ia tak pernah selingkuh. Saya harus meluruskan, saya memulai hubungan selalu setelah selesai dengan yang lama. Berpindah, selingkuh, atau mendua, sampai detik ini berusaha dan insya Allah BLM pernah tegas kekasih Fujianti Utami itu.